pendengaran saudara. Siapa yang sudah dengar toh? Sudahlah, Pak. Ini saya kira itu kependengaran mungkin ya pada saat itu dalam keadaan capek atau gimana ya. Jadi hai bismillah itu adalah kata-kata saudara atau salah sedikit waktu isinya waktu ngetik. Dan ketika saudara diperiksa sebagai saksi itu, saudara tidak membuktikan yang ketika adalah yang bertanya loh. Ya, saudara tidak membenarkan waktu itu sama polisi, kan itu lihat, saudara melihat. Apa yang saudara mengatakan hal itu tidak penting waktu itu? Ya, karena pendengaran saya seperti itu terus dipetik, ya udah saya nggak dipermasalahkan. Perasaan pendengaran artinya bukan saja itu toh. Tapi yang mulia, pada saat dia di BAP itu kan suruh baca, dia pasti baca ulang. Iyalah. Kan dia pengacara mulia, yang mulia, dia pasti akan baca dan baru parah. Majelis hakim. Kalau ini artinya pengacara. Apa sih konsepsi negara hukum menurut Stahel? Anda kan pengacara. Silakan jawab. Tidak tahu. Terima kasih. Konsepsi negara hukum menurut Stahel salah satunya adalah, ya, saya sebutkan tentang perlindungan hak asasi manusia. Cukup satu. Ketika Anda menyampaikan dalam BAP, ya, Anda di poin 7, Anda sudah memvonis seolah-olah Anda hakim. Padahal dalam Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, pasal 18 tidak boleh Anda menghakimi kecuali sudah ada keputusan yang inkrah. Tapi Anda di poin 7 ini sudah menghakimi. Anda ini seorang pengacara loh. Bagaimana menurut Anda berkaitan dengan poin 7 ini? Perlu saya bacakan? Dibacakan, mungkin juga lupa. Terkait dengan konten tersebut pada akun YouTube Tatan Rustandi Official dengan judul Menggelegar, ceramah terbaru Habib Bahar bin Smith berkobar di kota Bandung, lautan jamaah. Jamaah tersebut, pertanyaan pemeriksa penyidik adalah apa pendapat saudara mengenai konten yang ada pada akun YouTube Tatan Rustandi tersebut? Ya, Anda menjawab, dapat saya jelaskan menurut pendapat saya, konten akun YouTube Tatan Rustandi Official dengan judul Menggelegar ceramah terbaru Habib Bahar bin Smith berkobar di kota Bandung, lautan jamaah tersebut jauh dari penyampaian agama dan cenderung mengumumkan berita bohong serta provokasi atau ajakan kepada keburukan. Seperti penyampaian KM 50 yang jenazahnya tidak ada yang disiksa dan pernyataan Habib Rizik di penjara karena merayakan maulid Nabi yang sebenarnya bukan karena itu tapi karena perkara lain. Tadi Anda ketika ditanya oleh jaksa juga ditanya begitu perkara lain, Anda tidak tahu setelah dijelaskan Habib Rizik, padahal ini pernyataan Anda sendiri. Maksudnya, apakah Anda akan cabut ini? Terkait BAP nomor 7. Maksudnya gimana? Anda tadi ketika ditanya oleh jaksa cuma menyampaikan beliau. Tidak pernah Anda menyebutkan nama Habib Rizik. Pertanyaan saya nomor 7, akan Anda cabut atau tidak? Cabut. Tolong catat yang mulia. Cabut atau tidak? Sudah cabut yang mulia. Lalu terkait lagi berkaitan dengan hak asasi manusia ini ya.
Jadi karena Anda seorang pengacara, saya akan uji Anda sebagai orang yang sarjana hukum. Anda lihat di poin 6. Ya. Diperlihatkan tampilan sebagai berikut. Poin 6 pertanyaannya adalah apakah saudara mengetahui akun YouTube Tatan Rustandi Official dan apakah saudara mengikuti akun YouTube Tatan Rustandi Official? Jelaskan. Lalu Anda menjawab, dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui adanya akun YouTube Tatan Rustandi Official, namun saya tidak mengikuti atau memfollow akun YouTube Tatan Rustandi Official. Pertanyaan saja, kalau Anda tidak memfollow, tentunya Anda tidak akan komentar, betul kan? Suspek itu publik. Kenapa? Dibuka untuk umum itu komentar. Dibuka untuk umum? Iya. Oke. Berikut ini saya tampilkan akun YouTube saya. Anda punya akun YouTube tersendiri. Lalu diperlihatkan di sini ada judul menggelegar ya. Nah, tangkapan layar. Saya tanya nih. Di poin tadi Anda bilang saya melihat atau menontonnya dari 0 sampai 30 menit. 26 menit. Saya tanya, apakah Habib Bahar di poin 00 sampai dengan poin 502 menyebutkan hai bismillah? Iya. Hai bismillah. Hai bismillah gimana maksudnya? Ini tertulis hai bismillah. Coba tolong lihat majlis. Tertulis hai bismillah. Mana ada dalam Islam menyampaikan hai bismillah? Tidak tahu. Artinya poin ini apakah Anda akan cabut juga? Nomor 6. Nomor 6. Itu ada hai bismillah di poin 00 yang mulia. Jam 00 saya ke depan yang mulia. Yang mulia tadi dia mengatakan dari penyidik loh, yang mulia waktu saya di depan. Anda ini sudah berbohong ya. Anda bisa saya kenakan pasal 242 loh. Ini Pak, mohon maaf ya. Ini kan hanya menyalin. Dari apa yang diucapkan. Disalin. Kita buktikan yang mulia, apakah di video tersebut mengatakan hai? Bukan barusan ngomongnya penyidik. Penyidik Pak. Iya, barusan dia ngomong penyidik. Iya. Dari penyidik. Oke. Okay. Yang saudara benarkah bahwa itulah yang saudara dengar, yang saudara lihat perintah itu sudah penyidik itu. Sekarang saya pertanyaan yang mulia, poin 6 itu akan dicabut atau tidak? Akan dicabut atau tidak, saudara? Saksi. Cabut. Oke, okay, terima kasih yang mulia.
secara persidangan bahwa aku akan kamu katakan dulu itu adalah merupakan suatu tahapan. Sehingga kau takut. Tertekan. Tertekan. Tertekan oleh siapa? Anda ini pengacara loh, ditekan oleh siapa? Ya pokoknya ada yang tertekan lah. Ada yang tertekan di sini. Kenapa alasan tertekan di sini? Ya pokoknya tertekan di sini ya. Apa karena ada apa itu pengunjung tidak ada pak polisi dan sebagainya? Kan saudara dijaga di sini. Saya yang katakan sudah bilang jangan terpengaruh oleh situasi dan lingkungan. Makanya tolong ya jangan ada yang berkomentar ya. Seolah-olah ini saudara berkomentar itu berpihak. Kita ada di tengah, keluar dari tengah. Ya. Ya itulah, kita tidak mau, memang sidang terbuka untuk umum. Bila perlu, nanti akan kami sediakan ya, untuk supaya bisa nonton di luar. Agar supaya saksi di sini tidak bisa, tidak boleh ada yang tertekan. Karena ya, dengan begini, kenyataannya cukup. Yang mulia, kalau saya bicara tertekan, saya menanyakan berdasarkan keilmuan yang dia peroleh. Ketika S1 belum selesai saya ya. S1 mungkin dalam bagus. Apakah tertekan karena soal? Maaf ya. Masalah keilmuan saudara bagaimana? Karena mau siap untuk gulung-gulung lah ibaratnya kalau dia masuk. Ya intinya tertekan di pada saat ini. Alasannya apa? Tidak bisa saya utarakan. Tidak bisa diutarakan. Enggak yang mulia, saya pertanyaannya adalah poin 6 secara keseluruhan. Karena ini kan berikut narasi. Narasi kalau kita awalnya aja sudah salah, kesannya pasti salah. Dan saya tanya ke dia, Pak, saksi ini adalah berdasarkan keilmuan yang dia peroleh, bukan ada tekan-tekanan. Ini keilmuan orang S1. Lihat. Anda lihat tidak? Lihat. Saudara tidak menyalahkan, kenapa tidak menyalahkan? Kenapa memparah seperti itu? Seolah-olah membenarkan, ya? Iya, gimana fungsi? Kenapa saudara, ya, waktu itu membenarkan, memparah, nah ini. Katanya saudara diperlihatkan, melihat ini, atau itu hanya kesalahan kecil saja.
Karena sependengaran saya hari ini sebenarnya. Sependengaran saudara. Siapa yang sudah dengar toh? Sudahlah Pak. Ini ada acara ya. Ini saya kira itu sependengaran mungkin yang pada saat itu. Dalam badan capek bagaimana ya? Jadi hari ini bilang itu adalah kata-kata saudara atau salah ketik waktu isinya. Waktu ngetik. Dan ketika saudara diperiksa sebagai saksi itu, saudara tidak membuktikan yang tadi adalah yang bertanya loh. Ya, saudara tidak membenarkan waktu itu sama polisi, kan itu lihat, saudara melihat. Apa saudara mengatakan hal itu tidak penting waktu itu? Ya karena pendengaran saya seperti itu, terus dipetik, ya udah saya nggak dipermasalahkan. Perasaan pendengaran saksi, artinya bukan bukan saja itu toh. Tapi yang mulia, pada saat dia di BAP itu kan suruh baca, dia pasti baca ulang. Iyalah. Kan dia pengacara mulia, yang mulia. Dia pasti akan baca dan baru parah. Majelis Hakim. Kalau ini artinya pengacara. Tadi saksi sudah menerangkan bahwa sependengaran saksi seperti itu. Sependengaran saksi ketika menyaksikan YouTube seperti itu. JPU, ini saksi bukti. Ini dibacakan langsung dibaca oleh beliau. Betul. Oleh saksi. Saksi menerangkan ketika dia mendengar YouTube, sependengarannya seperti itu. Makanya itu yang diterangkan dalam BAP-nya. Kita buktikan dengan video daripada YouTube tersebut. Cukup yang mulia, saya bertanya yang mulia. Sudah selesai. Sudah.